Marun Channel. Alhamdulillah, praktikum sistem operasi ini sudah masuk ke pertemuan 3 ya. Dan meskipun sekarang ini perkuliahan tidak tatap muka, melainkan daring, semoga materi dan ilmu yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa dipahami oleh kalian. Oke, sebaiknya sebelum kita memulai praktikum pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Kita langsung saja masuk ke materi pada pertemuan kali ini ya. Nah, materi yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini yaitu mengenai sistem konfigurasi dan administrasi Windows. Tujuan materi kali ini yaitu memungkinkan kalian atau pengguna Windows untuk melihat maupun manipulasi pengaturan sistem dasar dan melakukan kontrol pada sistem operasi Windows. Contohnya, pengaturan fungsi mouse, keyboard, pengguna atau user, password, hingga ke pengaturan hardware atau perangkat kerasnya. Di sini kalian pasti banyak yang menggunakan sistem operasi Windows ya. Pastinya, karena interface Windows lebih user-friendly dibanding dengan sistem operasi lainnya. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata control panel ini. Nah, control panel ini adalah pusat area konfigurasi dalam sistem operasi Windows. Jadi, jika kalian ingin mengontrol atau mengatur sistem operasi yang ada pada komputer kalian, atau mengatur misalnya audio, install dan uninstall program, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari yang ada pada control panel ini. Nah, di sini ada tools konfigurasi Windows. Yang pertama ada registry editor. Pada registry editor ini, konfigurasi software dan hardware yang telah terinstall di komputer kalian semuanya ada di sini. Nah, di sini juga ada fungsi registry editor. Yang pertama itu sebagai inti dari sebuah sistem operasi Windows. Ya, karena di sini adalah letak konfigurasi semuanya yang ada di sistem operasi Windows. Yang kedua, memungkinkan Windows dalam menjalankan sebuah software dan juga hardware. Oke, jadi software dan hardware yang telah terinstall, maka konfigurasinya akan tersimpan di registry editor ini, agar software dan hardware yang terinstall bisa dijalankan dengan baik. Dan yang ketiga, sebagai konfigurasi utama dari sebuah software dan hardware. Nah, itu hampir sama seperti fungsi yang kedua. Karena software dan hardware akan jalan ketika konfigurasinya itu benar. Jadi, sebagai konfigurasi utama. Yang keempat, yaitu membuat agar sistem operasi dapat berjalan dengan baik. Oke, hampir sama juga seperti pada fungsi sebelum-sebelumnya. Ada sangkut pautnya gitu. Jadi, software yang kita install itu harus bekerja dengan baik dan konfigurasinya tersimpan semua di registry editor. Nah, untuk menuju ke registry editor ini dengan cara menekan Windows dan huruf R bersama-sama, lalu kita ketikkan regedit. Kita klik OK. Nah, ini adalah menu registry editor. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada Device Manager. Device Manager ini fungsinya untuk mengetahui perangkat keras apa saja yang telah terinstall atau terpasang pada komputer kalian. Nah, Device Manager ini bisa kita temui dengan mengklik Windows Explorer. Bentar. Nah, dengan mengklik Windows Explorer, lalu kita ke disk PC dan klik kanan pada disk PC, lalu kita pilih manage. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini juga ada banyak fitur ya, seperti event viewer dan local user and groups, tapi kita akan melihat device manager. Nah, kalian bisa temui device manager di sini, di komputer manajemen. Nah, selain cara yang tadi untuk menuju device manager,
Cara kedua juga bisa dengan mengklik kanan, klik start ini, icon start ini, lalu kita cari device manager. Nah, pastinya langkah kedua ini lebih cepat ya dibanding langkah pertama. Oke, itu gimana kalian aja mengendalikannya. Lalu kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada Microsoft System Configuration Utility. Nah, pada menu ini terdapat 5 tab utama, yaitu tab pertama adalah tab General, yang kedua Boot, lalu Service, Startup, dan Tools. Nah, di tab General ini berisi opsi bagaimana Windows melakukan start atau loading. Di sini juga terdapat opsi yaitu normal startup, diagnostic startup, dan selective startup. Di slide selanjutnya nanti saya akan jelaskan ketiga opsi ini. Nah, untuk tab boot ini berisi opsi bagaimana Windows melakukan booting dan penggunaan memori atau RAM maksimum. Tab boot ini merupakan salah satu tab yang penting yang di dalamnya tersedia beberapa tools untuk pengaturan booting pada sistem Windows. Jadi tab boot ini sangat berguna dalam mengatasi berbagai masalah. Misalnya, masalahnya itu ada pada problem booting system, atau misalnya ada pada problem instalasi softwarenya. Ada kalanya juga jika kalian ingin memperbaiki problem pada komputer kalian, kalian perlu mengganti kode atau mode booting. Nah, di sini ada tab service. Nah, di dalamnya ada service di mana kita bisa mengenable atau disable berbagai service program background. Selanjutnya ada tab startup. Di tab startup ini berisi opsi sama seperti tab service, hanya saja bedanya di tab startup ini yang bisa kita atur adalah program startup yang diload bersamaan dengan Windows. Yang kelima ada tab tools. Di tab tools ini fungsinya sebagai quick access atau akses cepat untuk menuju ke berbagai fitur Windows. Kita next dulu ya. Nah, di sini ada 3 opsi pada tab general yang tadi, yaitu yang pertama ada normal startup. Nah, pada normal startup ini Windows akan memuat semua service dan driver hardware tanpa terkecuali. Jadi, saat komputer kalian dinyalakan, maka semua service dan driver hardware kalian akan dijalankan. Selanjutnya ada diagnostic startup. Nah, pada diagnostik startup ini, Windows akan memuat layanan dan driver paling dasar saja. Opsi ini hanya akan meload hardware atau device standar seperti hard disk, keyboard, mouse, dan beberapa service lainnya. Selanjutnya ada selective startup. Nah, pada opsi ini, Windows hanya menjalankan service, proses startup, dan driver yang telah Anda tentukan sebelumnya. Jadi pada opsi ini, kalian bisa memilih program dan layanan yang ingin kalian muat saat komputer dinyalakan. Jadi, Microsoft System Configuration Utility ini sebenarnya fungsinya itu sebagai troubleshooting tool yang bisa digunakan untuk mendisable software atau driver dan sebagainya. Dan juga jika kalian ingin meningkatkan performa komputer kalian, bisa dengan memodifikasinya sesuai kebutuhan kalian. Nah, untuk menuju Microsoft System Configuration Utility ini bisa dengan cara dengan menekan Windows dan huruf R secara bersama-sama, lalu kita ketikkan msconfig. Nah, sudah muncul menu Microsoft System Configuration Utility-nya. Oke, kalian bisa pilih di sini untuk memodifikasinya. Oke, kita next aja. Nah, selanjutnya ini ada disk management. Nah, pada disk management ini kita bisa melihat kondisi hard disk yang terpasang, file sistem yang digunakan, dan mengatur drive aktif yang digunakan. Nah, di disk management ini juga bisa mengatur drive letter pada tiap partisi.
Di disk manajemen juga kita dapat membuat partisi baru atau menghapus partisi yang sudah ada pada komputer kalian. Misalnya kalian ingin membagi partisi E dan ingin membuat partisi baru yang bernama drivernya itu G misalnya. Itu tentu saja kita bisa membuatnya. Dan untuk space-nya juga kita yang menentukan sendiri. Nah, untuk memunculkan disk manajemen ini yaitu dengan cara kita ketikkan Windows dan R bersama-sama, lalu kita ketikkan disk mgmt.msc. Nah, sudah muncul ya. Sebentar. Nah, di sini ada partisi-partisi yang ada pada komputer saya. Selain itu juga kalian bisa dengan mencarinya, yaitu dengan mengklik mengklik kanan icon start, lalu di sini ada disk management, selanjutnya di sini ada fungsi disk management. Yang pertama itu membuat partisi, drive logis dan volume. Yang kedua menghapus partisi, drive logis dan volume. Dan yang ketiga itu format partisi dan volume. Sekarang kita masuk untuk mempraktikkan bagaimana cara membuat dan membagi partisi. Jika kalian ingin mempraktikkan, silakan. Nah, yang pertama ini kita lihat dulu free space atau partisi yang akan kita bagi, yang mana. Misalnya di sini saya akan membagi partisi D karena free space-nya masih banyak nih, 52 GB. Selanjutnya kita klik partisi yang akan dibagi. Nah, di sini sudah muncul nih untuk men-shrink partisi D, kita tentukan space yang ingin kita bagi. Ya, misalnya saya ini sebagai contoh saja, jadi saya enggak banyak-banyak ya space-nya. Mungkin 1 giga saja. 1 giga itu kalau enggak salah 1024 MB ya. 1024. Nah, terus kita klik shrink. Kita tunggu. Di sini sudah dibuatkan nih, sudah terpisah 1 giga tadi. Nah, di sini juga ada keterangan nih, yang hitam warna hitam itu unallocated dan yang berwarna itu simple volume yang sudah ada partisinya. Nah, di sini kan disknya masih unallocated. Nah, berarti kita harus membuat volumenya nih. Lalu klik kanan, caranya itu lalu pilih new simple volume. Selanjutnya pilih next. Nah, ini next juga karena sudah benar. Nah, di sini kita memilih drive letter-nya nih. Drive letter yang sudah dipakai itu kan drive letter C, D, E, G. Berarti kalian tinggal pilih aja yang belum dipakai. Misalnya drive letter H, E, I. Lalu klik next, dan di sini ada volume label nih. Volume label ini kalian bisa isi dengan nama partisi kalian nih. Misalnya apa ya? Disk baru. Lalu klik next dan finish. Tunggu. Nah, di sini tadi 1 GB yang unallocated tadi sudah dibuat partisinya nih. Nah, jadi tambah ya partisinya dengan disk baru dan drive letter-nya itu E. Selanjutnya membagi dan membuat partisi sudah, dan sekarang kita akan mencoba menghapus partisi. Kita mencoba menghapus partisi yang sudah dibuat tadi aja ya, yang 1 GB itu. Caranya kita klik pada disk yang akan pada partisi yang akan dihapus, lalu klik kanan dan pilih delete volume, klik yes.
Nah, sudah dihapus nih partisinya, dari filternya sudah hilang. Tetapi 1 GB ini masih terpisah nih sama partisi-partisi lain. Nah, 1 GB ini harus dimasukkan antara partisi-partisi yang ada pada komputer ini nih. Mau ke C, D, E, G terserah. Tapi untuk kali ini saya kembalikan lagi ke partisi D aja ya. Oke, caranya klik partisi yang akan diisi dengan 1 GB tadi yang unallocated, lalu klik kanan dan pilih extend volume. Selanjutnya next. Nah, di sini ada selectednya. Ada satu ya, karena yang unallocated itu cuma satu yang tadi yang baru dibikin. Selanjutnya next, lalu finish. Nah, oke. Untuk partisi yang tadi sudah hilang dan diksi yang unallocated juga udah masuk ke D. Selanjutnya sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perintah dasar CMD di Windows. Nah, CMD itu apa? CMD itu adalah command prompt. Nah, oh iya, di sistem operasi Windows ini mempunyai dua interface. Yang pertama itu GUI dan yang kedua itu adalah CLI. Nah, GUI ini biasanya kalian pakai nih. Nah, GUI itu berupa Windows Explorer. Di GUI juga kalian bisa dengan mengolah file-file ini, mengendalikan file-file ini dengan touchscreen atau mouse atau keyboard. Nah, dan juga interface-nya lebih user friendly ya. Di sini juga kalian jika ingin memindahkan juga tinggal klik kanan, copy, paste seperti itu. Nah, sedangkan CLI ini bentuknya itu latarnya hitam dan teks putih. Sebentar saya itu ya. Untuk menjalankan CMD ini kalian bisa dengan menekan Windows R lalu ketikkan CMD. Nah, di sini tampilan CMD-nya sudah ada. Nah, ini adalah interface CLI. Nah, pasti kenapa kalian memakai GUI karena interface-nya lebih user friendly tadi yang sudah saya jelaskan. Sedangkan di CLI ini hanya latar hitam saja, background hitam saja. Tetapi ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari GUI tentunya interface-nya user friendly dan gampang untuk dikendalikan juga. Tetapi untuk pemakaian harddisk-nya lebih besar dibanding dengan command prompt ini atau yang di CLI. Terus kekurangannya itu. Dan untuk CLI ini kekurangannya kalian harus mengingat atau menghafal sintaks-sintaks atau perintah. Sedangkan di GUI kan kalian tinggal klik kanan, copy, paste yang seperti itu. Sedangkan di CLI ini kalian harus ingat perintah-perintahnya. Oke, kita contohkan saja ya. Oke, kita jelasin dulu sebentar. Nah, untuk perintah-perintah dasarnya itu ada chdir atau cd, yaitu untuk menampilkan nama direktori, berpindah direktori pada suatu partisi, atau mengubah posisi direktori yang bersangkutan. Selanjutnya ada dir untuk melihat isi direktori yang sedang aktif, cls untuk membersihkan layar CMD-nya, lalu vol menampilkan nama label dari sebuah volume atau partisi. Selanjutnya ada color untuk mengubah warna background dan warna teks pada command prompt. Jadi latarnya itu, latar backgroundnya tidak hanya bisa hitam gitu, bisa kalian atur. Selanjutnya var untuk melihat versi Windows yang digunakan, pipconfig untuk melihat network, tree untuk melihat struktur folder di CMD, hostname untuk menampilkan nama komputer, time untuk menampilkan waktu atau merubah waktu saat ini, date untuk display atau mengatur tanggal. Selanjutnya mkdir atau md untuk membuat direktori. Nah, jika di GUI itu kita membuat foldernya itu dengan mengklik kanan atau new folder seperti itu, tetapi kalau di command prompt ini kita membuatnya dengan perintah mkdir spasi nama direktori yang akan dibuat. Selanjutnya ren. Nah, sintaks ren ini untuk mengubah nama direktori.
Perintahnya itu adalah ren spasi nama direktori sebelumnya spasi nama direktori yang akan diganti. Selanjutnya ada copy untuk menyalin file ke direktori lain. Dalam sintaksnya itu ada copy spasi nama file spasi direktori tujuan. Selanjutnya ada move yaitu untuk memindahkan dan del untuk menghapus file, rmdel untuk menghapus direktori. Jadi file sama direktori itu beda ya. Oke? Kita langsung praktikan saja ya. Jika kalian ingin mempraktikan juga, kalian boleh tinggal ketik tadi, tekan Windows R lalu ketikkan cmd. Nanti tampil cmd-nya. Oke, sekarang kita berada di partisi C nih. Nah, gimana nih caranya berpindah partisi? Kalian tinggal ketikkan. Misalnya di sini kan partisinya ada C, D, G. Misalnya saya ingin menuju ke partisi D. Berarti kalian ketikkan D. Nah, oh iya. Untuk perintah ini, kalian untuk membedakan mana perintah dan mana nama file atau directory, nama perintahnya menggunakan huruf kapital ya. Itu gimana kalian aja, jika enaknya kayak gitu sih, enaknya huruf kapital. Selanjutnya enter. Nah, sekarang kita sudah berada di partisi D. Nah, kita akan melihat nih, isi dari partisi D, apa saja nih. Nah, kalau di Windows Explorer atau GUI-nya kan begini ya. Jika di command prompt-nya kita ketikkan dengan sintaks dir. Nah, di sini untuk di GUI-nya itu ada nih, di sini juga ada nih. Di sini ada asisten praktikum, di sini juga ada asisten praktikum. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin menuju ke direktori Ani. Nah, kita ketikkan saja perintah cd spasi nama direktori yang akan dituju Ani. Nah, kita sudah masuk di direktori Ani. Kita lihat lagi isi direktori Ani-nya apa. Nah, isi direktori Ani-nya itu project saja ya. Ya, benar, direktori ini artinya keterangannya itu dir itu direktori. Oke. Benar ya. Selanjutnya bagaimana nih jika kita ingin kembali lagi ke partisi sebelumnya, ke lokasi sebelumnya, yaitu dengan mengetikkan cd.double. Nah, kita udah kembali lagi nih ke D. Selanjutnya nih kita akan melihat isi direktori yang Banda punya nih. Lalu kita ketikkan. Nah, karena Banda punya ini ada dua kata dan ada spasinya, berarti kita ketikkan dengan menggunakan tanda kutip. Lalu ketikkan nama direktorinya. Maaf. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori Banda punya. Oke, kita lihat isinya. Nah, di sini banyak nih. Ada direktori labcom, random test dan tugas kuliah. Apakah benar nih direktori yang di sini sama dengan yang di GUI tadi yang di Windows Explorer? Benar ya, sama labcom, random test, tugas kuliah. Selanjutnya, kita akan pergi nih misalnya ke labcom, direktori labcom, yaitu dengan mengetikkan lagi cd nama direktori yaitu cd labcom. Nah, kita sudah ada di direktori labcom. Kita lihat lagi di direktori labcom ada apa. Nah, di sini di direktori labcom juga ada direktori lagi nih, ada direktori sekretaris dan sistem operasi. Misalnya kita ingin ke direktori sistem operasi, berarti ketikkan lagi cd sys. Nah, karena ini dua kata, ini ada spasinya, berarti kita jangan lupa nih pakai tanda kutip. Sistem operasi. Operasi. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori sistem operasi. Kita lihat isinya. Oke, ini ya isinya. Nah, bagaimana nih jika kita ingin ke direktori Banda punya langsung nih? Karena ini kita ada di sistem operasi.
Berarti untuk ke Banda Punya itu melompati dua direktur ya? Direktur Sistem Operasi dan Labcom. Yang tadi kan yang awal-awal itu cuman CD dot globalnya itu satu kali ya? Berarti melompatnya itu ke dari satu direktori. Misalnya kalau satu doang berarti yang dilompatin sistem operasi doang. Jadi nanti kita beradanya di direktori Labcom. Sedangkan kita ingin langsung menuju ke direktori Banda Punya nih, berarti kita harus melewati dua direktori ini. Berarti kita cd dot double-nya slice dot double lagi. Dua kali artinya. Nah, kita udah langsung ke direktori dan melewati dua direktori tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ke sintaks selanjutnya aja nih. Ada sintaks for. Nah, for ini untuk melihat label pada partisi atau pada direktorinya. Selanjutnya ada color nih, color. Oh iya, sebelum kalian ingin mengganti background, kalian harus tahu nih kode-kodenya dulu untuk merubah background ini. Caranya itu kita cek dulu kode apa yang kita inginkan, yaitu dengan mengetikkan color list. Nah, di sini ada nih. Sebelah sisi kiri ini yaitu untuk warna, kode warna background, dan sebelah kanan ini untuk kode warna teksnya. Contohnya kita ingin mengubah warnanya, yaitu backgroundnya itu aqua dengan kode 3 dan teksnya itu light yellow dengan kode E, berarti 3E. Berarti kita tuliskan color 3E. Nah, sudah berubah tampilan command promptnya. Lalu kita ingin mengubahnya lagi juga bisa, seperti kembali lagi yang backgroundnya hitam dan teksnya putih. Kalau backgroundnya hitam dan teksnya putih berarti 0 F ya, di sini adanya bright white yang putihnya 0 F. Nah, oke, udah kembali. Selanjutnya kita masuk ke sintaks var untuk melihat versi Windows kita, yaitu kita tahunya di sini tampil Windows-nya versi 10.0. Selanjutnya kita ada sintaks ifconfig. Nah, ifconfig ini untuk melihat network yang tersambung di komputer kalian. Selanjutnya ada tree. Nah, tree ini nanti akan ditampilkan struktur seluruhnya folder yang ada pada direktori Banda Punya ini. Oke, kita enter. Nah, ini isi foldernya masih sedikit ya. Jika kalian isi foldernya banyak, nanti sepertinya itu, seperti ininya itu tidak akan berhenti dan terus jalan. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah hostname, yaitu untuk mengetahui nama komputer kita. Selanjutnya ada time. Nah, di sini apa time? Time itu untuk mengetahui waktu sekarang. Nah, sekarang itu jam 16.51. Selanjutnya ada date. Nah, date itu apa? Tanggal, ya. Nah, sekarang itu tanggal 17 bulan 10 tahun 2020. Oke, selanjutnya kita akan membuat direktori ya. Yang pertama kita siapkan dulu. Sebentar, saya lihat dulu isi dari direktori Banda Punya ini. Oke, kita akan membuat direktorinya di direktori test aja ya. Oke, kita pindah ke direktori test. Nah, bagaimana cara membuat direktori baru? Yang pertama adalah dengan mengetikkan mkdir spasi nama direktori baru. Nah, nanti direktori baru ini akan tersimpan pada direktori test ini. Misalnya, direktorinya namanya pertemuan 3, lalu enter. Nah, oke, kita tes, kita cek nih di direktori tes ini apakah sudah terbuat direktori pertemuan 3-nya.
yaitu dengan cara mengetikkan dir. Nah, sudah dibuat ya direktori pertemuan tiganya ini. Selanjutnya nih, selanjutnya kita akan mengubah nama direktori ini, yaitu dengan cara sintaksnya itu ren spasi nama direktori sebelumnya, yaitu pertemuan 3 spasi nama direktori baru, misalnya pertemuan underscore, enggak, pertemuan pertiga aja ya. Nah, kita cek lagi nih, apakah direktori pertemuan 3 ini sudah diganti namanya, yaitu dengan cara dir. Nah, tadi direktori pertemuan 3 ini sudah diganti namanya menjadi pertiga. Selanjutnya ada sintaks untuk membuat file. Nah, untuk membuat file kita ketikkan dengan sintaks copy count spasi. Nah, untuk file ini kalian bisa membuatnya dalam beberapa ekstensi. Bisa txt, pdf atau docs bisa. Di sini saya contohinnya yang berupa txt aja ya. Kita tulis nama filenya contoh .txt aja ya. Enter. Nah, di sini ada paragraf baru nih. Di sini kita isikan isi dari filenya. Misal hi. Oke, enter lagi. Jika kalian sudah tidak akan mengetikkan apa-apa lagi, kalian tinggal exit nih dengan cara menekan CTRL dan huruf Z bersama-sama, lalu enter. Oke, satu file copy. Nah, sekarang untuk mengeceknya, tadi kan kita membuat file di directory test nih. Kita cek nih, apakah sudah ada. Contoh txt-nya sudah ada nih. Bagaimana kalau kita ingin melihat file ini di CLI atau command prompt? Bisa kok, dengan cara mengetikkan nama filenya. Nah, langsung muncul ya. Kalian juga bisa nih nanti memunculkan selain ekstensi txt juga bisa kok. Atau kalian ingin membuat ekstensinya doc, bisa kok. Copy con. Misal contohnya isinya pertemuan. Enggak. SO aja. Docs. Enter. Nah, kalian juga isinya nih. Ini adalah contoh. Jika sudah, kalian CTRLZ, enter. Nah, untuk melihatnya, kalian tinggal ketikkan nama filenya. Nah, udah ya. Ini sedang tampil. Maaf, lemot. Oke. Sebentar, ada kesalahan. Coba kita panggil lagi. Test SO this. Ada kesalahannya, maaf. Entah kenapa. Oke, kita lanjut aja ya. Jika kalian ada yang tahu ini salahnya di mana, bisa kalian isi di forum, nanti saya kasih nilai plusnya. Selanjutnya ada sintaks untuk mengcopy file ke directory yang dituju. Sintaksnya itu adalah copy. Misalnya kita di sini kita lihat dulu nih ada file apa. Nah, misalnya kita ingin mengcopy file contoh txt ini ke directory pertemuan 3. Ke pertemuan 3 aja. Berarti kita ketikkan perintah copy contoh
.txt spasi nama direktori yang dituju, yaitu pertemuan 3. Nah, satu file copy. Sekarang kita masuk nih ke direktori pertemuan 3 tadi. Cd pertemuan 3. Kita lihat nih apakah sudah tersalin di direktori pertemuan 3-nya tadi. Nah, sudah ada ya, sudah tersalin. Nah, kita cek lagi nih di Windows Lake Explorer-nya. Tadi di mana? Di teks ya, di tes. Nah, di pertemuan 3. Nah, sudah ada juga. Jadi kalian bisa kendalikan di command prompt maupun di GUI atau Windows Explorer ini. Selanjutnya, kita kembali aja. Selanjutnya kita akan memindahkan file. Oke. Kita lihat lagi ada file apa di sini. Oke, kita akan memindahkan file contoh .txt ini ke direktori progress saja. Contoh ya. Berarti kita tuliskan sintaksnya move spasi nama file yaitu contoh .txt. Contoh .txt spasi nama direktori yang dituju yaitu progress. Enter, satu file move. Oke, kita cek lagi nih di direktori test ini apakah file contoh .txt ini masih ada atau tidak. Oke, kita lihat dengan cara mengetikkan dir. Nah, contoh .txt-nya udah gak ada ya, karena sudah dipindah ke direktori progress tadi. Berarti kita akan mengeceknya itu di direktori progress. Itu dengan cara cd progress. Kita lihat dengan mengetikkan dir. Nah, contoh txt ini udah dipindahkan nih di direktori progress ini. Oke, kita kembali aja mundur. Nah, selanjutnya ada untuk menghapus file. Kita lihat dulu lagi. Kita masuk ke cd pertemuan 3 aja ya, yang ada filenya yang bisa kita hapus tadi yang sudah kita buat juga. Nah, kita lihat juga. Oke, ini ada nih file. Kita akan menghapus file nih yang contoh .txt ini, yaitu dengan cara mengetikkan del dan nama filenya yang akan dihapus, contoh .txt. Enter. Nah, kita lihat lagi isi dari direktori pertemuan 3 ini. Apakah sudah hilang? Nah, udah ya, udah enggak ada 0 bit. Oke, selanjutnya kita mundur aja. Kita cek lagi. Nah, selanjutnya yang tadi itu kan menghapus file, sekarang ini akan kita coba untuk menghapus direktori, yaitu dengan mengetikkan sintaks rmdir spasi nama direktorinya. Contohnya kita akan menghapus direktori progress. Oke, di sini tidak bisa dihapus karena di dalamnya itu masih ada file-file yang di dalam direktori progress ini. Jadi kita itu harus menghapus dulu file pada progress ini. Oke, kita menuju ke directory progress saja. Kita lihat isinya. Nah, contoh di sini ada contoh .txt dan msconfig.docs. Berarti kita harus menghapus file-file ini ya. Dan yang tadi kan kita menghapus satu file saja, dan sekarang kita bisa menghapus dua file sekaligus. Yaitu caranya hanya dengan mengetikkan del spasi nama file pertama dan nama file kedua, spasi nama file kedua. Nah, oke, kita cek lagi nih apakah sudah terhapus atau belum. Udah terhapus ya. Oke, selanjutnya baru kita menghapus direktori, yaitu kita harus mundur dulu nih, harus ke direktori tes dulu karena direktori progress itu ada di dalam direktori test. Nah, kita akan menghapus direktori progress nih. Apakah sudah bisa dihapus atau belum?
Oke, caranya itu dengan mengetikkan rmdir nama direktori yang ingin dihapus. Nah, sudah bisa ya? Oke, kita cek lagi nih di direktori tes ini masih ada directory progress atau tidak. Nah, itu dengan cara mengetikkan dir. Nah, sudah tidak ada ya directory progress-nya. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah selesai pemaparan materinya, hanya sampai sini. Untuk selebihnya kalian bisa googling atau baca-baca dan pelajarinya lebih lanjut, atau kalian bisa juga lihat di modul, ada banyak sintaks di situ. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Jangan lupa isi posttestnya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.